jemput yang Muhammad Ipoh Timur untuk meneruskan itu doa. Soalan yang timbul sama ada usaha pembaruan pilihan raya ini yang oleh Yang Amat Berhormat, Perdana Menteri adalah jujur dan ikhlas, oleh kerana tindakan kerajaan yang menindas dan tidak demokratik dalam menangani perhimpunan aman bersih 2 pada 9 hari bulan Julai lepas yang menuntut supaya pilihan raya adil dan bebas di negara ini. Tuan Dipertua, jikalau ada mana-mana orang yang diminta melaksanakan satu tugas khas mencipta segala senario terburuk mengenai cara pentadbiran Yang Amat Berhormat menguruskan perhimpunan aman bersih 2.0 yang menuntut pilihan raya yang bersih dan adil, tiada siapa pun yang cukup kreatif untuk merancang terdahulu siri kesilapan-kesilapan atau fox pass yang dilakukan oleh Kerajaan Barisan Nasional sebelum, semasa dan selepas 9 hari bulan Julai. Sebagai contohnya, sebelum 9 hari bulan Julai, apa yang berlaku antara lain ialah, satu, secara sewenang-wenangnya mengumumkan bahawa Bersih 2.0 adalah menyalahi undang-undang. Dua, mengharamkan kemeja ti bersih dan sebarang benda-benda yang berkaitan termasuk kemeja ti berwarna kuning serta melakukan penahanan yang seberangan. Ketiga, bahawa kemungkinan janji oleh pihak yang berkuasa mengenai satu kompromi di mana perhimpunan diadakan di dalam stadium dan bukannya secara berarakan, cadangan yang diterima baik oleh Bersih 2.0. Keempat, sekatan jalan oleh pihak polis mengakibatkan kesesakan jalan raya yang teruk di semua jalan masuk dan keluar Kuala Lumpur. Jalan-jalan di beberapa kawasan di kota raya ditutup sama ada sekali menyebabkan rakyat tidak sempat mengambil bahagian. Kelima, ugutan yang berbentuk liar dan ekstrim bahawa demonstrasi-demonstrasi kaunter dan huru-hara perkauman malah juga satu lagi peristiwa 13 Mei akan berlaku. Keenam, menyalahgunakan kuasa mahkamah menerusi injangsi satu pihak mengharamkan para pemimpin dan aktivis Pakatan Rakyat dari masuk ke kawasan-kawasan utama di Kuala Lumpur pada 9 hari bulan Julai. Tujuh, kempen maki hamun yang tidak berasas untuk memburuk-burukkan para pemimpin bersih khasnya pengerusi bersih S. Ambiga yang bertujuan melancetuskan kebencian dan ketegangan agama dan kaum. Kelapan, percubaan setiap hari menerusi kempen benci-membenci dan pembohongan oleh media arus utama BN, cetak dan elektronik khasnya Utusan Malaysia. Kesembilan, salah guna kuasa yang serius dengan menahan Yang Berhormat Ahli Parlimen Sungai Siput dan lain-lain aktivis PSM. Mula-mula ni atas dakwaan tak masuk akal, kononnya mereka adalah melancarkan perang terhadap agung dan menghidupkan kembali komunisme, dan kemudian pula menahan mereka di bawah ordinans darurat atau EO tanpa kebicaraan. Dan ke-10, keinginan kegagalan Suruhanjaya Pilihan Raya untuk respon terhadap 8 tuntutan bersih 2 demi pilihan raya yang bebas, adil dan bersih. Dan semasa 9 hari bulan Julai, antara peristiwa perkara-perkara yang berlaku ialah antaranya, satu, tindakan keras polis yang melakukan penahanan beramai-ramai dan kes-kes individu di mana polis melakukan keganasan dan kekejaman. Kedua, perkara kematian Harun Ahmad. Ketiga, penggunaan gas pemedih mata secara seberangan dan cuai tanpa memberikan notis ke dalam terowong KL Central, satu kawasan yang tertutup, tidak menghiraukan keselamatan para pemimpin bersih dan Pakatan Rakyat serta orang ramai. Keempat, penembakan gas pemedih mata serta pemecut air bercampur bahan kimia yang seberangan dan menyalahi undang-undang ke dalam kawasan Hospital Tong Shin. Dan selepas 9 hari bulan Julai, antara ayat apa yang berlaku, yang pertama, ucapan Yang Amat Berhormat yang garang di depan 6,000 orang pemimpin UMNO sehari selepas 9 hari bulan Julai. Kedua, kredibiliti UMNO dan polis yang terus menjunam kerana mempertikaikan bahawa seramai 50,000 orang telah berkumpul menyokong perhimpunan Bersih 2, di mana Ketua Polis Negara mendakwa hanya 6,000 orang yang hadir, manakala Yang Berhormat Menteri Keselamatan pula berkata 10,000 orang dan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri pula berkata di London hanya 15,000 orang yang hadir di perhimpunan tersebut. Ketiga, menolak tanggungjawab salah urus perhimpunan Bersih 2, khasnya menafikan bahawa polis bertindak kejam dan ganas dan melontar gas pemedih mata dan serangan
pemecut air di Hospital Tong Shin oleh Yang Berhormat Menteri Kesihatan serta terowong KL Central. Semua pun terdapat bertimbun-timbun bukti sama ada dalam bentuk saksi atau rekod video. Keempat, amaran oleh Yang Berhormat Timbalan Menteri Kewangan bahawa Bank Negara boleh membekukan harta para pemimpin bersih. Kelima, penapisan artikel Economist taken to the cleaners and overzealous government response to an opposition rally. Keenam, kempen fitnah dan dusta media arus Perdana BN yang mereka cerita hantu dan musuh sehinggakan Jabatan Perdana Menteri terpaksa mengeluarkan suatu kenyataan yang jarang dilakukan yang hanya ditujukan kepada media asing untuk menjauhkan diri dari dakwaan utusan bahawa bersih mempunyai hubungan Yahudi yang bertujuan untuk menjauhkan kerajaan BN yang turut menggambarkan kegagalan Yang Berhormat Perdana Menteri berangkat Presiden UMNO untuk melakukan sekatan dan kawalan ke atas utusan iaitu Surahabah rasmi UMNO. Bagaimanapun, satu kerajaan boleh melakukan begitu banyak kesilapan sebelum, semasa dan selepas Perhimpunan Aman Bersih 9 hari bulan Julai kalau ia committed kepada satu proses demokrasi. Hasilnya, lawatan rasmi Yang Berhormat Perdana Menteri ke UK, Vatican dan Perancis menjadi malapetaka kerana Perdana Menteri kerap diburu oleh media antarabangsa dan ditanyakan soalan mengenai salah urus kerajaan dalam isu Perhimpunan Aman Bersih 2 ini. Adakah Yang Berhormat Perdana Menteri akhirnya terjaga oleh hakikat bahawa beliau mengakui telah salah urus Perhimpunan Bersih 2 9 hari bulan Julai yang menyebabkan kehilangan sokongan rakyat Malaysia pada keseluruhannya? DAP, Pakatan Rakyat, Masyarakat Mandani dan Rakyat Malaysia pada keseluruhannya kini mempunyai sebab yang amat munasabah untuk meragui keikhlasan dan tujuan sebenar cadangan jawatan kuasa pilihan raya khas kerajaan ini, sama ada ia satu pertukaran hati, change of heart yang sebenar ataupun ia hanya sekadar hilaf politik. Memandang kita akan menubuhkan jawatan kuasa pilihan khas ini, maka usul ini tidak sesuai dijadikan perbahasan penuh mengenai pembaruan sistem pilihan raya yang bersih, adil dan bebas kerana ianya sepatutnya ditangani oleh jawatan kuasa ini. Tetapi rakyat Malaysia berhak diberi jaminan yang tegas bahawa jawatankuasa pilihan khas ini bukanlah satu hilaf politik tetapi merupakan change of heart sebenar untuk membarui sistem pilihan raya kita. Bolehkah Perdana Menteri memberikan jaminan berikut yang termasuk satu jaminan tegas bahawa parlimen tidak akan dibubarkan dan pilihan raya umum seterusnya tidak akan diadakan sehingga cadangan-cadangan jawatankuasa pilihan khas ini serta sistem pilihan raya yang menjaminkan pilihan raya bersih, bebas dan adil dapat dilaksanakan. Kedua, 8 tuntutan pilihan raya yang bebas, yang adil oleh Bersih 2 dimasukkan ke dalam tema rujukan jawatankuasa pilihan raya Parlimen. Ketiga, menarik balik pengharaman yang dikenakan kepada Bersih 2 dan melakukan rundingan menyeluruh dengan semua stakeholder dan masyarakat mandani dalam proses pertimbangan dan membuat keputusan dalam proses membuat keputusan jawatankuasa pilihan khas ini. Jawatankuasa pilihan khas ini tidak menjadi alat dan keempat bahawa jawatankuasa pilihan khas ini tidak menjadi alasan oleh Suruhanjaya Pilihan Raya untuk tidak melakukan pembaruan pilihan raya segera yang tidak perlu menunggu keputusan jawatankuasa pilihan parlimen. Misalnya membersihkan senarai mengundi, menghapuskan salah laku pilihan raya yang dan memastikan setiap rakyat yang cukup umur dapat membuang undi mereka dalam pilihan raya nanti. Saya ingin mengumumkan di sini bahawa sungguh pun kita mempunyai pendapat yang berbeza-beza dan tidak kira apa yang berlaku di masa lepas termasuk peristiwa Bersih 2 dan tidak kira berapa banyak syak wasangka dan keraguan terhadap bona fide cadangan dan kuasa pilihan khas ini. DAP, Pakatan Rakyat dan Rakyat Malaysia pada keseluruhannya ingin lihat jawatankuasa pilihan khas ini berjaya membawa pembaruan pilihan raya supaya sistem pilihan raya negara kita benar-benar bebas, adil dan bersih. Kami berjanji akan memberi segala sokongan kepada jawatankuasa pilihan khas ini untuk menjayakan dan bukannya gagalkan seperti dua jawatankuasa pilihan yang lepas, iaitu mengenai integriti negara dan mengenai perpaduan negara yang tidak dapat mengkumpulkan laporan muktamad mereka sebelum parlimen dibubarkan, parlimen yang dahulu.
apa hakikatnya dalam kes jawatankuasa pilihan parlimen mengenai integriti negara dalam parlimen dahulu. Menteri yang mengkerusikannya, iaitu menteri di Jabatan Perdana Menteri masa itu, Tan Sri Yang Berhormat Tan Sri Bertompok, terpaksa meletak jawatan kerana kecewa dengan segala jenis rintangan, bantahan, malah pemulawan jabatan-jabatan kerajaan dan pegawai-pegawai kerajaan kanan semasa cuba mendapatkan maklumat dari mereka, khasnya apabila menyentuh perihal projek Mahathir yang didakwa bertanggungjawab menghalalkan pendatang tanpa izin secara besar-besaran dan memberikan kuasa mengundi kepada mereka ini di Sabah menerusi pengeluaran dokumen-dokumen kerajaan yang palsu. Bolehkah Yang Perdana Menteri memberikan jaminan bahawa tidak akan berlaku sebarang rintangan, bantahan dan pemulawan dari jabatan, pihak jabatan atau pegawai kerajaan kali ini dan jawatan kuasa pilihan khas ini untuk pembaruan pilihan raya ini akan mendapat kerjasama sepenuhnya dari pihak kerajaan termasuk sekiranya ia menyiasat mengenai projek Mahathir. Sementara wakil-wakil DAP dan Pakatan Rakyat di jawatan kuasa pilihan khas ini akan memberi segala kerjasama yang diperlukan untuk menjayakan maklumat jawatan kuasa pilihan khas ini sebagai suatu proses pendemokrasian Malaysia. Kita tidak akan menyokong sekiranya jawatan kuasa pilihan khas ini bertukar menjadi satu hela politik yang hanya memberikan markah politik tambahan kepada Yang Amat Muat Perdana Menteri dan Barisan Nasional tanpa sebarang hasrat untuk melaksanakan pembaruan yang benar-benar membawa kepada sistem pilihan raya yang bebas, adil dan bersih dalam pilihan raya umum yang akan datang. Sebagai kesimpulan, saya menyuruh supaya Yang Amat Berhormat Perdana Menteri menunaikan janji-janjinya baru-baru ini yang kononnya hendak menjadikan Malaysia the best democracy in the world dan menarik balik peristiharannya di Perimpunan Agong UMNO tahun lepas, iaitu walau berkecai tulang dan juga badan walau bercerai jasad dari nyawa, bahawa beliau UMNO dan Barisan Nasional akan menerima keputusan rakyat termasuk keputusan untuk bertukar kerajaan di Putrajaya dalam pilihan raya yang akan datang. Itulah menunjukkan bahawa adalah komitmen untuk adakan satu sistem demokrasi pilihan raya yang baik dan kita boleh menjadi best democracy in the world. Sekian, terima kasih.